Teringat 6 tahun yang lalu bersamanya. Dapat 2,5 juta rupiah. Memang sama, tapi tak serupa. Begitu juga pernasiban. Aku di kota Solo, dia di kota Jakarta. Andaikan gue jadi dia, terkenal, tajir, dermawan, tapi lebih gantengan gue dibanding dia. Kata bini gue sih. Walau gue bukan artis sebeken dia, tapi seenggaknya gue menjadi diri gue sendiri. Dari bisnis batik inilah, gue mampu menjual ratusan paket ke seluruh reseller Indonesia dan membantu perekonomian. Dan kini, gue bisa menjadi artis di usaha batik gue sendiri. Kalau gue bisa, lo juga pasti bisa. Dan jadilah diri lo sendiri.